Jalan yang ambles berada di Desa Kawah Manuk, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jalan ambles sepanjang 200 meter dengan kedalaman 20 meter membuat jalan penghubung Kabupaten Kuningan Tasikmalaya ini terputus. Hujan diduga menjadi salah satu penyebab amblesnya jalan Jumat pagi. Pemerintah saat ini masih lakukan pengecekan dan survei lokasi untuk langkah perbaikan jalan secara permanen. Hujan juga menyebabkan jalan penghubung di Mojokediri, Jawa Timur longsor. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kawasan ini merupakan salah satu daerah rawan longsor. Pemasangan penahan tebing diharapkan warga sebagai antisipasi terjadinya longsor susulan.